Halo guys, saya akan menunjukkan cara bagaimana membuat mainan dari daun jarak. Nah, sekarang kita ambil daun jaraknya, kemudian kita patahkan, dan setelah dipatahkan, jangan lupa ya disatukan kembali, kemudian kita tiup. Taraaa, ada gelembung-gelembungnya. Ah, ini buah apa lagi ini? Kita ambil daunnya, kita patahkan, kemudian kita tiup ya guys. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Bye-bye.